terlalu berat sentuhan beliau. Masih bersama Sabah, Ponovic, Aguinaldo. Pasukan tuan rumah kini mula mencipta kebangkitan di Likas. Pada minit ke-27, sekali lagi Sabri Sahar memastikan Sabah terus selesa dengan gol kedua menerusi sepakan percuma terus ke sasaran. Penyerang dari Puerto Rico, Hector Omar Ramos berjaya menyamai kedudukan satu sama pada minit ke-14 menerusi sepakan kencang. Rembatan kencang Leopold Alfonso Otong dari luar kotak penalti menewaskan penjaga gol ATM Safril Hafizi. Luka ATM bertambah. Sama kekal di tempat keempat dengan 13 mata dan UKFC di tempat ke-11 dengan 6 mata. Gagal melepasi kawalan dilakukan oleh Niko Milos. Luang buat Radulje Paunovic. Aguinaldo di hadapannya. Paunovic percuba throw. Paunovic gol untuk pasukan Sabah. Di saat pasukan Sabah memerlukan seorang hero, Radulje Paunovic menjaringkan gol ke-10 pribadinya untuk meletakkan pasukan Sabah benar-benar di hadapan untuk mendiamkan kelibat penyokong-penyokong pasukan. Kali ini sebuah peluang, the Sabah shoot. Wow, luar biasa. Kita lihat bagaimana Sabah dengan kita, bagaimana Alto Unus nomor 11 India, dan bam, kita lihat bagaimana Kevlam tidak bisa menangkap bola begitu bagus. Tendangan yang luar biasa, spektakuler. Saya pikir ini tendangan yang terbaik atau juga gol terbaik di ajang Gubernur Jatim ini, Rama. Kita lihat ini dia bagaimana sebuah eksekusi.